indah, ternyata di sini juga ada jual-jual bonggolan ya bang ya. Iya. Ini apa bang? Pink band. Pink band yang di harga berapa sih bang? 100.000. Ini 100.000-an. Iya. Terus kalau misalkan bonggolan yang red eksotik mutasi? 75. Ini 75? Iya. Cantik-cantik sekali ini 75 tapi nempel bonggol. Iya. Oke, terus ada lagi nih. Yang gumriyep banget. Kalau ini Adelia ya bang? Adelia. Kalau untuk harga berapa bang? Itu 100.000. Adelia 100.000? Iya. Isinya banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, tadi itu masuk paketan juga tuh mbak. Masuk paketan ya. Juga ya. Untuk harga 100.000, jenisnya Adelia, tapi isinya ada 5. Terus, apa lagi nih bang? Ini tricolor nih. Itu tricolor, ya. Yang berapa harganya bang? 75. 75, isinya 2 cuma 75an aja. Ini yang lokal loh ini. Iya. Terus ini ada tuh vanilla sunset bonggolnya tuh. Bonggolnya besar. Harga berapa ini? 75 ini. 75-an juga. Iya. Yang asli lokalan yang nempel bonggol cuma 75-an aja. Tuh red sunset. Red sunset. Sama, Ini 75-an juga. Iya, sama. Ini 75-an. Terus udah gitu yang ini sama. Itu 100 beda. Ini Claudia kan? Apa bang? Iya, striptease. Bukan striptease, bukan Claudia. Natalie. Bukan, nanti ada gedenya di dalam. Oh, gitu ya. Ini harganya 100.000-an, tapi isinya ada 2. Terus, saya tadi ngeliat ada lagi yang aneh-aneh nih. Ada, apa bang? Roa-roa ya? Bukan, Zaskia itu. Zaskia, di harga berapa bang? Itu berapa mbak ya? Itu jangan kayaknya mbak, satu doang. Satu doang ya. Untuk aglonema kocin Zaskia. Terus, kalau sahabat indah mau lihat lagi, ada yang aneh-aneh lagi, ada Claudia yang isinya gemruyuk lagi. Yeah. Harga berapa bang? 300 mbak Indah. 300? 300 isinya 3 dan yang pastinya dengan jumlah daun yang banyak. Pecah-pecah jadi 100-an. Iya. Yeah. Terus ada Harley Quinn yang di harga berapa sih? Kisaran saja bang. 100 itu. 100 ribu? Harley Quinn 100 ribuan? Iya. Yeah. Kalau yang ukurannya kayak gini? 300 itu mbak Indah. Ini 300 ribu? Yeah. Isinya 1, 2, 3, 4 ya bang? Iya. Oke, 300.000. Ada Moonlight yang isinya lagi-lagi lebih dari 1, iya. Ada 2. Itu nempel bonggol itu. Berapa? Itu 350. 350? Iya. Isinya ada 2, asli nempel bonggol 350.000-an. Selanjutnya di aglonema, ini Red Anita. Reanita. Reanita. Berapa Reanita? 150 mbak Ina. Reanita 150? Untuk harga bonggolan cuma 150-an aja jenisnya Reanita. Ini striptis mutasi? Iya. Yang di harga? 150 mbak Ina. 150-an lagi. Variegata lagi bang ya? Nah ini ada deretan Moonlight. Moonlight yang nempel bonggol satu tunasan. Iya. Di harga berapa? 200 mbak Ina. 200.000. Nempel bonggol asli harganya cuma 200.000-an aja. Berarti paket murah mbak Ina ya? Ini 200-an bang. Paket tadi ada yang harga cuma 50.000-an ya. Tapi paket. Tapi wajib beli yang harga 5 juta. Yeah. Tapi dapat 100 pot. Selanjutnya Moonlight-nya ada rumpun 2 juga. Bang, berapa rumpun 2? 300 loh. 300.000-an. Rumpun 2 300 berarti cuma 150 untuk harga tunggalannya. Ini cakep-cakep banget. Ini banyak banget bang Moonlight-nya. Iya. Yeah. Sama ya, bang? Sama. Sama. Ini ada daun pancing nih. Ini ada daun pancing, di harganya? Itu 300 karena banyak yang nyusul itu, Mbak Indah. Ini ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Oke, 300-an. Moonlight juga, Bang? Iya, itu Moonlight. Yang harga berapa ini? Sama 300. Sama 300-an, isinya 3 lagi? Iya. Berarti Moonlight cuma terjangkau banget ya, Bang? Iya. Terus ini? Itu Hugues. Berapa? 300, Mbak Indah. 300-an juga, isinya ada 2 untuk Hugues. Tapi Hugues-nya udah merah-merah. Jadinya merah, bang? Merah. Merah. Dilanjutin. Ini Hugues anak samping kalau ini benda ya. Ini Hugues yang berasal ya, anak samping. Anak samping. Nah, kalau untuk Hugues yang anak samping di harga berapa? 500, benda. 500.000. Stangnya pendek, lebar daunnya, dan untuk warnanya di harga 500-an pada aglonema Hugues. Ini sama? Sama. Sama-sama 500-an? Iya, sama. Tapi untuk stang agak panjang ya, bang? Iya, karena anak samping. Anak samping ya. Sama-sama di harga 500.000 pada aglonema Hugues yang berdaun lebar. SO. SO. 250, Mbak Indah. Ini 250? Iya. Yang warna ngejreng-ngejreng juga? Jreng lah. Warnanya ngejreng-ngejreng lagi, harganya cuma 250.000-an. Jenisnya Stardust Orange. Nih, warnanya tuh. Susunannya daunnya juga cakep-cakep banget. Harganya 2,5-an aja. Nah,
Pride of Sumatera yang harga berapa, Bang? Ini 100.000, benar. Ini 100.000-an. Iya. Yang ini? Iya. Ini 100.000. Ini anakan samping semua ini. Ini berasal anak samping, berarti lokal. Daunnya lebar lokal, Oke. Asli lokalan cuma 100.000-an pada Pride of Sumatera. Terus kalau yang ini? Ini kakaknya. Kakaknya? Iya, kakaknya 150. Nih. Tapi jalurnya lebih banyak ya, Bang? Iya, lebih banyak, lebih besar. Lebih besar. Silakan untuk harga 150, asli lokalan, berasal anak samping, dan karakter daunnya pun jauh lebih lebar. Yeah. Seperti ini dengan contohnya, bisa dilihat. Oke, suksom, Bang, dijual nggak? Suksom? Dijual dong. Ya. Boleh? Boleh, boleh. Tanian lokal ya? Iya. Ini asli lokalan semua. Kalau untuk harga berapa, Bang? Ini 75-an, Mbak Ina. Serba 75-an? Iya, semuanya? 75, iya, 75. Harganya serba 75, tapi roset-roset. Karena dia juga dari nempel bonggol ya, Bang? Iya. Oke, 75 ribu rupiah. Stoknya sampai mana, Bang, 75? Ini... Kalau yang agak gedean, ya, 100 gedean ribu gini? Ya. 100 ribu, Mbak Ina, ini. Oh, yang lebih besar 100 ribuan ya. Tapi untuk ukuran memang lebih kaku sih kalau dari daun juga. Yang ini 100.000, ini 100.000. Baik. Ada harga 100.000 dan harga mulai 75-an. Iya. Yang emerald dijual nggak di sana? Itu masih rawatan. Masih rawatan ya. Berarti, Bang, tadi saya ada intip-intip ada koleksian. Iya. Boleh kita lihat ya. Salah satu aglonema yang termasuk koleksi kalau di sini ya, Bang, ya. Nah, kalau untuk aglonema hugus yang di tangan saya di harga berapa, Bang? 2 juta setengah. 2 setengah juta. Yang di ukuran lebar ya, terus udah gitu warnanya merah-merah. Oke, 2 setengah juta. Pilihannya ada banyak kah, Bang? Lumayan ada. Ini semua 2 setengah juta? Enggak, ini beda-beda, Mbak, ya. Itu 2 setengah, paling kalau yang model kayak... Ini 2 juta. Oke, ini 2 juta. Dan ukurannya memang sudah calon indukan ya, Bang, iya, ya? Siap jadi indukan di harga 2 juta rupiah. Terus? Ini rata-rata sama 2 jutaan, Mbak, yang itu. Rata-rata ya, mulai dari 2 sampai 2 setengah juta. Iya. Wow. Yang di belakangnya Big Leaf dijual nggak sih, Bang? Ini Big Leaf? Uh-uh. 1.500. 1.5 juta. Udah yang udah lebar-lebar ya. Ini udah ngeroset banget. Udah gitu, lihat aja tembakan daunnya udah gede-gede banget. Oke, 1.5 jutaan. Selanjutnya, oh, ada yang lebih ekonomis, Bang? Baby-babyan hugus nih, Mbak. Babyan hugus. Yang di harga berapa, Bang? 300 ribu. Ini 300 ribu? Untuk harga aglonema hugus yang di harga 300 ribuan. Terus ini? Pelgol. Pelgol, yang di harga? Sama. 300-an juga. Untuk yang pelgol? Ini yang isi 2. Ah? 300? 3,5. 3,5-an. Jadi yang isinya 2 agak beda, harganya cuma 350 ribuan. Tapi untuk hugus ya, Bang, ya? Ya nantinya bisa jadi 2,5 juta ya, Bang? Iya. Kapan lagi? Di sana ada yang dijual lagi nggak, Bang? Harley Quinn? Itu Harley Quinn udah yang di sana aja. Di sana aja ya. Tadi ya. Yang di sini? Cochin Brown sama 650. 650 untuk Cochin Brown-nya. Cakep banget merahnya, cakep banget deh. Sama ya, Bang, ya? Sama. Sama. Selanjutnya yang Jayanti nih. Iya. Karya Bapak Greg Hambali. Iya, ini yang rumpun 5 juta, Mbak. Isinya ada berapa nih, Bang? Banyak ya, Bang, ya? Banyak. Ada 1, 2, 3, dan ini banyak, rapet banget kalau untuk harga 5 juta rupiah untuk aglonema Jayanti. Kategori lipstick. Ya. Yang 5 juta yang mana aja? Ini 5 juta. Semua? Ya, ini 5 jutaan ya, Mbak. Ini 5 jutaan ya. 1, 2, 3, 4 di harga 5 juta. Sementara yang kecil-kecil? Ini... 1 juta, Mbak. Ini 1 jutaan. Udah lumayan remaja. Iya. Untuk warna juga udah merah-merah, harganya 1 juta, lebih ekonomis dengan kategori Jayanti koleksian. Nah, agak hijau-hijau di harga berapa, Bang? Yang 750. Yang 7,5 yang mana? Nah, ini agak kecilan. Oh, 750. Agak kecilan 750, tapi udah cakep ini. Udah lumayan lah. Untuk harga 750.000. Selanjutnya yang? Orange, Widuri. Widuri Orange, yang kulturan ya. Kalau untuk harga berapa, Bang? 300 ribu, Mbak. 300 ribu. Untuk warna jauh lebih orange, sudah pekat, dengan rawatan lama di harga 300 ribuan. Stangnya pendek. 300 kita lihat dengan stok yang tersedia ada di sini. Selanjutnya ini? Widuri putih. Widuri putih. Iya. Nota berapa, Bang? Itu 600, Mbak. 600 ribuan. Widuri putihnya harga 600 ribu, tapi untuk ukurannya memang udah gede ya, Bang? Ini tanlok itu, Mbak. Tanlok? Iya. Tanian lokal? Masih nempel bonggol itu bawahnya. Masih nempel bonggol. Iya. Oke, 600 ribuan. Nah, ini GL. Iya, Golden Lock. Cakep-cakep banget ya, kalau sahabat Indah lihat ya, orang-orangnya pekat banget. GL-nya berapa? 500, Mbak. 500 ribuan.
warnanya udah ke Cavalry belum sih Bang ini? Terserah yang menilai ya. Untuk harga 500.000 tapi untuk dari segi warna sudah bermutasi. Oke. Pilihan 500 pun ada 10, bisa dilihat langsung di Aglonema Amarilla. Amarilla. Di harga berapa Amarilla? 500 Bang. 500-an juga. Untuk harga Amarilla di harga 500.000. Selanjutnya ini di? Ada ini Marsha ini. Marsha Anjani, Abang yang pegang ya. Boleh. Kalau untuk harga Marsha Anjani. Ini 50 juta. 50 juta. Lebar, stangnya pendek dan dari jumlah daunnya pun selain dia banyak, dia punya bentuk yang ya merujuk ke atas ya, Bang ya. Untuk harga 50 juta Marsha Anjani, kelas mewah dan tertinggi. Oke, terus Marsha Anjani saya yang namain ini, Bang. Bang Wajid sendiri? Iya. 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 Bang, mengusung namanya itu dari apa, Bang? Kok bisa sampai melejit? Kalau saya kan suka ngelihat karakter tanaman dari bentuk daun, batang gitu. Kadang-kadang juga diajak ngomong gitu. Iya, iya. Iya, kalau ini saya selama ini 2016 datang di Indonesia, ya. 2015 awal sampai menamainya itu 2016 akhir baru saya namain karena saya lihat di importer-importer lain belum ada yang posting, belum ada yang ituin. Baru saya berani ngasih nama. Nama Marsha Anjani berasal dari kata Marsha dan Anjani. Kalau Marsha diambil dari bahasa karakteristik, karena saya suka lihat karakter tanaman, saya ngambil dari bahasa karakteristik. Marsha itu mempunyai arti memikat. Oke, Marsha memikat. Iya, kalau Anjani itu cantik, bersahaja. Dia memikat dengan kecantikannya atau kesahajaannya. Masya gitu. Allah. Tapi salut loh, perlu diacungkan jempol karena untuk Marsha Anjani ini harganya memang... Dan sekarang kayaknya populer, Mbak, ya? Banget. Makanya bisa dibilang harganya itu cukup sangat-sangat tinggi ya untuk kelas Marsha Anjani. Jadi pencetusnya Bang Majid ya? Iya. Dari Alhamdulillah, sampai sekarang performanya tetap... Jadi nomor satu. Iya. Oke, 50 juta untuk Marsha Anjani. Dan ada lagi? Ini Maheswara. Maheswara. Ini kelas 2-nya ya? Iya. Wah, kalau untuk Aglonema Maheswara di harga berapa, Bang? Itu 13 juta, Mbak. 13 juta. Tapi untuk performa mewah ya? Iya, roset. Roset. Warna cakep. Betul. Untuk performa warna bagus, stang pendek, dengan susunan daunnya pun sangat rapi sekali di harga 13 juta rupiah. Selanjutnya... Ini ada... Ini yang tricolor-tricolor, apa Bang namanya? Suksom tricolor ya? Suksom ini mutasian, mutasi di sini. Di harga kayaknya berapa sih Bang kalau kayak gini sekarang? Belum jual. Belum dijual dulu. Jadi ada perpaduan warna antara hijau, orange, dan jika kemerah. Ini merahnya udah mulai oranye. Banget-banget ya. Kalau kisaran aja nggak ada Bang? Enggak lah. Nggak dijual dulu. Kalau yang dijual-jual gini nggak? Ini paling Mbak nih. Ini mah lumayan ya ekonomis ya. Di harga berapa Bang? 2.500. Ini? Iya. Golden Hope? Iya. 2.500 untuk Aglonema Golden Hope. Ini mewah kan, Bang? Iya, mewah. Masya Allah, 2,5 juta gak salah denger ya? Iya. Oke, 2,5 juta rupiah. Kalau yang ini 20 Mbak nih. Itu 20 juta. Ini harga 20 juta untuk Aglonema Golden Hope. Ini 20, ini 2,5 juta. Wow. Boleh nego nggak Bang kalau kayak gini? Boleh. Boleh ya? Boleh. Dijual nggak kalau yang daun 2? Ini jangan Mbak. Nggak dijual? Iya. Siapa tahu dijual buat gitu. Buat produksi saya itu. Buat produksi ya. Soalnya bonggolnya masih besar. Terus? Paling ini. Itu yang di harga berapa ini? Ini 6 juta. Ini 6 juta. Ya, harga 6 juta rupiah untuk Aglonema Golden Hope. Tapi untuk jumlah daunnya ada 2, 4, dan 6. Selanjutnya? Ini yang udah anak 2 nih Mbak. Anak 2. Punten Bang, ini juga saya kembaliin dulu deh. Iya. Terahnya terah merah. Ini terah merah. Yang di harga berapa sih? 10 juta. 10 juta. Iya, udah bawa anak 2. Udah bawa anak 2. Untuk harga 10 juta, satu indukan dengan 2 anakan. Selanjutnya. Ini satu lagi nih. Satu lagi. Yang di harga berapa nih? Ini 7 juta. 7 juta rupiah. Iya. Untuk harga 7 juta rupiah untuk Aglonema Golden Hope. Terus ada ini deretan lotus. Tapi lotusnya jumbo ini. Yang jumbo. Kalau untuk yang jumbo-jumbo berapa? 3 juta. 3 juta. Memang lebarnya udah lebar banget ya. Dan versi yang lokalan kan ya. 3 juta Lotus Delight. Ada lagi harga yang beda? Ini adiknya. Adiknya. Iya. Yang di harga berapa? 2.500. 2,5 juta. Silakan untuk harga 2,5 juta tetap dengan ukuran yang rimbun dan tentunya dengan ukuran yang besar.
Ini ada Jayanti, Mbak. Jayanti. Ini lumayan loh, ukuran dewasa juga ya, Bang. Ya, bawa cakep. Anak kan ya, tapi? Belum. Belum ya? Mm-mm. Berapa, Bang, untuk harganya? 1 juta aja. 1 juta aja? Iya. Yang ukurannya memang sudah lebih besar untuk harga 1 juta, ukuran rimbun. Untuk aglonema Jayanti. Itu ada lotus yang agak kecilan. Lotus dilet yang agak kecilan. Tapi nggak kecil, Mbak, ya. 1.500. 1.500. Tapi lebar loh, Bang, ya. Yeah, lokal lagi, ya. Ini dari karya Bapak Greg Hambali langsung, ya. Potnya aja masih pot-pot beliau, ya. 1,5 juta lotus dilet asli dengan varian yang lokal. Yang 1,5 juta yang mana aja? Ini ada dua. Nih. Oh, yang ini sama ini 1,5 juta masing-masing harganya. Kalau yang bawa anak kan? Ini anaknya 2. Ini 2 juta, Mbak. 2 jutaan. Oke, yang bawa anak kan harganya 2 jutaan. Ini yang anaknya, anaknya 2 juga. Ini 2 juta juga. Iya. Jadi satu induknya dengan 2 anak kan tetap di harga yang sama, di harga 2 juta juga. Oke. Greget banget dapatnya harga-harga murah-murah. Ini ada Siti. Siti. Siti Nur Haliza. Haliza. Yang di harga berapa, Bang? 1,3 rumpun. 1,3 rumpun. Isinya ada? Banyak, Mbak, ya. Ada banyak, ya. Diangkat nggak apa-apa? Boleh. Boleh, ya. Untuk harga 1,3 yang isinya banyak dan tentunya Siti Nur Halizahnya pun kategori yang lokal dengan ukuran yang lebih besar. Oke, selanjutnya lagi. Ini ada... Saya mundur deh. Boleh, boleh. SO. Boleh? Ada SO. Warnanya udah orange banget. Kalau untuk harga berapa nih, Bang? 700, Mbak, ini. Ini 700 ribu, tapi yang ukuran lebar-lebar, ya. Besar, nggak ada anaknya tuh. Iya. Ada yang sudah bawa anak kan di harga 700 ribuan. Iya. Oke, silakan untuk harga 700-an. Terus? Ini ada Kansa. Ada Kansa. Mm-mm. Yang di harga berapa sih, Bang? Ini 800. Ini 800 ribuan. Udah top. Top. Mm-mm. Top perform, ya. Iya. Ukuran lebar, warna pekat. Mm, untuk harga 800 ribu yang asli lokalan. Tuh, ini babonnya nih. Mm-mm. Itu? Ini 5 juta. Itu 5 juta. Untuk karakter yang lokal bisa terlihat dengan lebarnya daun, warnanya, untuk harga pun juga lumayan, ya. Itu anaknya 3. Betul. Oke, 5 juta rupiah. Kalau untuk moonlight-nya? Moonlight ini 3.500, Mbak, yang ini. 3.500. Indukan besar tuh. Indukan besar harganya 3,5 juta. Oke, selanjutnya lagi? Oh, ini udah terjual ini. Sudah terjual. Belum diambil. Ini Rinjani. Iya, ini Rinjani. Golden. Babon. Saking produktifnya tuh banyak banget. Anaknya banyak. Ada 1 2 3 4. Banyak lah pokoknya. Kalau untuk harga? 5 juta yang ini. 5 juta rupiah. Untuk harga 5 juta rupiah jenisnya Rinjani. Oke, selanjutnya. Ini yang 5 juta 2. Yang ini 5 juta 2. Oke, itu 5 juta, 5 juta, tapi pastinya bawa anakan. Iya, bawa anakan. Kalau yang ini 3 juta, 3 juta setengah. Oke. Agak lebih kecil, tapi tetap bawa anakan, ya? Ada yang bawa anak, ada yang belum. Cuman calon bawa anak semua, pastilah itu. Oke, calon bawa anak semua di harga 3,5 juta. Kalau yang ini lebih itu banyak lagi? Rumpun 6. Rumpun 6. Yang di nota berapa ini? Ini 4 juta. 4 juta. Di rumpun 6, semuanya juta. Rinjani di harga 4 juta. Itu dari bonggol, keluar 6 tunas. Wow, keren banget, ya, Bang. Iya. Kalau yang ukuran tunggal-tunggalannya? Ini 1,1, Mbak Indah. Ini 1,1 juta. Lebarnya, goldennya dapat untuk harga 1,1 juta. Iya. Oke. Kalau golden coin? Golden coin. Atau liantong? Iya. Yang di harga berapa ini? 3 juta. 3 juta rupiah. Silakan untuk liantongnya di harga 3 juta rupiah. Untuk warnanya sendiri sudah punya lihat warna golden. Oke. Sama 3,5 juta, ya, Bang? 3 juta aja. 3 juta aja untuk liantong. Iya. Rinjani sudah 1,1. Kalau ini agak lebih besar lagi. Itu 1,3. Ini 1,3. Iya. Ukurannya jauh lebih besar, ya, Bang? Iya, jauh nih. Iya, iya. Batangnya merah. Terus sudah gitu kalau dilihat juga dari ukuran lebarnya punya karakter yang lebarnya satu telapak tangan. Warnanya golden. Oke, 1,3 juta. Iya. Sama. Sama. Sama, ya. Di sini itu ada Moonlight Tanian, Mbak, ya? Moonlight Tanian. Yang dijual di harga berapa, Bang? Itu 500. Yang mana 500? Ini. Oh, tadi Moonlight yang ini 500 ribu, Bang. Iya. Isinya ada 5, ya? Iya. Berarti kenanya sudah 100 ribuan. Iya. Kalau dipecah-pecah, udah gitu bonggol utama lagi. Suka bagi-bagi, Mbak, ya?
Kan kita pengasih bang. Iya. Kalau untuk harga glonema yang dua rumpun kayak gini? Itu 400 pak. Ini 400 ribu. Silakan moonlight yang monggo ada harganya 400 ribuan. Ini sama. Ini 400-an juga? Ya, rumpun dua tapi dia besar-besar. Besar-besar. Dan masih ada daun pancing ya? Iya. Oke, silakan 400 ribu masih dengan moonlight yang tanian lokal. Ini rumpun tiga. Sama 400. Ini sama 400 tapi merahnya cocok banget ya. Untuk harga 400 ribu yang bonggolnya masih segini. Oke, 400 ribuan. Hugas yang ini? Ini hugas yang cakep banget, Pak. Ini merah. Harga berapa yang ini? 2 juta setengah. Ini 2 setengah juta. Tapi udah lebar-lebar banget ini. Dan untuk warnanya pun jauh-jauh lebih. Apa ya? Merahnya tuh pekat banget. Hidup. Hidup banget. Oke, 2 setengah juta siap jadi indukan. Iya, daunnya banyak banget. Daunnya daun banyak, bener. Banyak banget. Yang besarnya, Bang? Itu buat indukan. Buat indukan. Nah, kalau untuk permaisuri yang rumpun gitu dijual nggak sih, Bang? Ini gak usah diambil, Bang, nggak apa-apa. 3 juta setengah, Mbak, ini. 3 setengah juta. Rumpun. Itu 3 setengah juta rumpun. Rumpunnya? 3. 3, oke. 3 rumpun, 3 setengah juta. Ya. Kalau untuk red sunsetnya? Red sunset 2 juta setengah. 2 setengah juta. Di rumpun? Banyak banget. Banyak banget ya. Nah, kalau yang di ujung sana ada siam paragon apa snow white? Itu siam paragon, cuman buat tunggu kebun, Bang. Oh, enggak dijual. Iya. Selanjutnya yang dijual kembali? Ini moonlight juga, ini tanaman lokal. Di harga berapa ini? 1 2 3 4 rumpun 4 2 juta. Rumpun 4 2 juta. Berarti kenanya cuma 500 ribuan. Iya. Keren banget, tapi ini yang hasil rumpun banget loh. Ini asli tanian saya ini dari kecil ngerawatnya ini. Dari kecil. Ini tapi bisa enggak Bang kayak gini terjadi gini gitu? Iya, awalnya dari gini repotting ke pot besar nanti bertambah daun repotting lagi gitu. Dan masih utuh ya, semua utuh, bertahan ya. Silakan di harga 2 juta, moonlight isinya ada 4. Selanjutnya yang di belakang Abang ada bida apa? Ini Claudia. Claudia. Claudia jumbo anak satu. Claudia jumbo anak satu yang di nota berapa? 1 juta. 1 juta. Jadi ada bawa anakan untuk harga 1 juta dengan ukurannya besar ya, Bang ya. Oke, silakan 1 jutaan. Terus ini ada sweet banana? Sweet banana. Di harga berapa, Bang Majid? 1,1. Ini 1,1. Yang ukurannya udah lagi-lagi gede-gede di harga 1 juta. Ya, hugus. Ini jumbo, Bang. Bawa anakan juga. Kalau untuk harga berapa ini? 4 juta. 4 juta rupiah ya. Tapi untuk ukurannya tentunya besar. 1 galon bisa lebih ya. Oke, 4 juta rupiah. Ini yang merah banget, Mbak. Merah? Yang merah-merah di harga berapa? Ini 5 juta. Ini 5 juta. Ih, cakep banget. Gede banget, gede normal banget. Normal anaknya nih. Oh, bawa anakan juga. Iya. Untuk harga 5 juta rupiah. Iya. Yang ini tentunya harganya agak beda ya, Bang. Mana? Ini itu berapa? 1 juta. Ini 1 juta? Iya. Tapi tampilan warna, punya cakep, warna dasar merah-merah. Rupiah. Ini Mona Lisa. Black. Mona Lisa Black. Iya. Dijual di harga berapa? 2.500. 2,5 juta. Silakan untuk harga aglonema Mona Lisa 2,5 juta rupiah. Ini ada Go Black. Goliath Black. Goliath Black. Untuk harga berapa? 2 juta. 2 juta. Serat apa, Bang? Serat apa terserah. Untuk serat dia punya garis-garis putih di harga 2 juta, jenisnya Goliath Black tapi untuk ukuran jumboan. Jumbo. Oke. Ini sama 2 jutaan semua? Sama. Sama ya. Oke, sini di harga 2 jutaan. Nah, kalau di atas-atas dijual enggak sih, Bang? Ini tiara. Ini tiara yang dijual di harga berapa itu? Yang ini 1 juta setengah ini, Mbak. Tapi isinya banyak loh itu ya. Ini besar ini. Double head lagi ya. Double head 1,5 juta. Asli rumpunan. Pantas aja disebut tempatnya koleksian paling mewah-mewah ya. Tapi untuk harga masih terjangkau. 1,5 juta, big leaf-nya. Big leaf 2.500. 2.500 ribuan. Didasari tadi, warna putih. Ya, tadi di sana 2,3, ini lebih cakep lagi 2,5. Karena lebih putih ya. Oke, 2,5. Ada lagi SO. SO ini 2.500. 2.500. Anaknya banyak itu. Iya, banyak nih. Kalau dihitung-hitung ya 1 2 3 4 5. Pokoknya kurang lebih di atas 8 ya, Bang ya. Iya. Banyak banget. Ini White Legacy yang lokal ya, Bang? Iya. Kalau untuk harga berapa ini? 2 juta itu. Ini 2 juta rupiah. Oke, silakan 2 juta rupiah. Ada lagi Siti Nurbaya. Siti itu masih Siti Nurhaliza. Dirawat itu. Masih dirawat. Mau buat kontes rencananya biar gede aja. Oh gitu. Jadi bahan tani ya. Kalau Kresna?
Ini Kresna 2 juta. Ini Kresna yang di harga 2 juta. Ih, super gede ini. Kresnanya golden, Bang. Iya. Iya. Untuk harga 2 juta untuk Agluma Kresna Golden. Ini keturunannya ini semua, Mbak. Ini? Iya. Ini nah, anak pertama, ini anak kedua, ini bonggolnya. Kalau untuk anak pertama, anak kedua harga berapa? Ini anak pertama 850. 850. Untuk anak pertamanya lebih berwarna golden lagi ya. Iya. Harga 850 pada Kresna yang berukuran asli. Ini satu telapak tangan dia lebih. Iya. Soalnya anak samping. Anak samping. Yang ini? Anak kedua. Anak kedua? Anak kedua 600. 600 ribuan. Untuk harga yang 600 ribuan, untuk anak kedua dari Kresna. Golden juga. Nah, itu bonggolnya. Lebih murah nih. Lebih mahal dong. Lebih isinya mahal dua, ya. Isinya dua, warnanya lebih cakep tuh. Kalau bonggolnya gede nih, Mbak. Bonggol besar, jadi bonggol utama ada di sini. Iya. Oke. Di nota berapa ini? Ini 1,3. 1,3. Tapi untuk warnanya cakep banget, cakep, ya. Cakep, hidup. Betul, 1,3 terdapat dua rumpun dan udah gitu bonggol utama masih ada. Ya, kalau dibagi? Dibagi sekitar 600-an ya. Iya. Udah gitu yang menangnya adalah dapat bonggol utamanya iya. itu. Ada Mona. Mona Lisa. Tahun barunya. Lebar 2 juta. Banget, 2 juta rupiah. Untuk harga 2 untuk Agluma Mona Lisa yang ukuran lebarnya banget gede. Ini lemang. Lemang. Lemangnya di harga itu 1,4. 1,4 juta. Isi 2 rumpun. Isi 2 rumpun, tapi lemangnya dapat banget untuk harga 1,2 juta. 1,4 juta, sorry. Di harga 1.400.000 jenisnya Legacy Mangkok. Iya, udah cukup kelima ya. Sudah cukup. Yang ini? Itu ini mau digedein sih, mau buat indukan. Oh gitu, jadi yang dijual yang tadi dia harga 1,1 dan 1,3 juta. Oke. Oke, Bang, ini banyak banget dan saya tadi tertarik banget lihat ada Golden Hope yang harganya super ekonomis ya. Ekonomis. Dari saya berkeliling untuk 3 daun segitu biasanya banyak yang belum menjual dengan harga segitu ya. Ini harga perdana ya. Perdana buat sahabat indah. Masya Allah. Bang Majid, sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan nggak? Ya, pokoknya semangat aja beraglonema. Semangat beraglonema. Yeah. Nah, kami himbaukan lagi kepada sahabat indah yang sedang mencari aglonema, entah itu harga satuan, dengan harga konsumen, atau mungkin ada yang mau membeli dengan jumlah yang banyak untuk dijual kembali, tersedia juga. Yeah. Oke, yang pasti untuk harga nanti akan bisa dikomunikasikan langsung pada pihak nursery ya. Boleh. Oke, boleh ya. Untuk para sahabat indah, mungkin waktunya yang sangat terbatas mengharuskan kami untuk berakhir dengan episode hari ini. Semoga saja informasi yang bisa kami berikan dari Ayu Nursery di importir aglonema Jakarta Timur. Taman Anggrek Indonesia Permai. Taman Anggrek Indonesia Permai. Kapling nomor 5, Pak. Kapling nomor 5. Iya, kalau yang mau datang. Oke. Tadi sedikit lagi, banyak sekali harga jenis-jenis aglonema. Mulai dari Marsha Anjani, Sari Ayu, terus ada lagi apa, Bang? Yoti Maricha. Itu dari sini? Dari sini, iya. Oke, selanjutnya? Ayu Green. Ayu Green? Iya. Terus apa lagi ya? Itu kali yang itu aja ya. Yang maksudnya ngetren lah. Betul, betul. Eleanor juga dari sini tuh. Eleanor dari sini juga. Oke, kalau gitu terima kasih. Semakin jaya, semakin sukses. Amin. Dan kita mungkin semakin bisa bersilaturahmi lagi ya. Dan untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, seperti biasa, untuk alamat dan nomor telepon akan saya selalu cantumkan pada kolom video dan deskripsi. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan mengajak para sahabat indah untuk selalu mencintai dan merawat kembali untuk aglonema. Bersemangat, aglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye.